puluhan personel tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Babel, Kompi Senapan B, Satpol Air Polres Bangka Selatan, serta dibantu Laskar Sekaban dan masyarakat setempat melakukan pencarian dua orang pengendara yang terperosok ke bawah jembatan yang ambruk pada Rabu pagi di Desa Delas, Kabupaten Bangka Selatan. Dan tim Basarnas Toboali, Dharma Putra, mengatakan, dalam pencarian dua orang korban yang terperosok tersebut, dua perahu karet dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sepanjang sungai di Desa Delas. Pada hari pertama pencarian, tim SAR berhasil mengevakuasi satu orang korban yang selamat dari dua orang pengendara yang terperosok di bawah jembatan ambruk tersebut. Pukul 06.04.00 pagi tadi, bergerak dari Toboali sekitar jam 06.30 sampai dengan ke lokasi sekitar jam 08.15. Untuk tim kita total semua ada 10 orang. Mulai pencarian dari pagi hingga dengan pukul 4 sore sampai dengan sekarang masih dalam pemantauan. Untuk korban 2 orang, satu anaknya berusia kurang lebih 11 tahun bernama Donas, selamat. Dan yang korban masih belum ditemukan, satu orang bapaknya masih dalam pencarian. Lanjutkan besok pagi mulai turun tim dari. Selain itu, Dharma Putra mengatakan, hingga akhir pencarian pada hari pertama sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, satu orang masih hilang dan akan dilanjutkan pada Kamis pagi. Dari Toboali, Bangka Selatan, Eko Septiantorasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.